Bab Dogecoin sedang hype-nya nih guys. Jadi sudah mengalami kenaikan sebanyak 61% ya dalam satu hari terakhir. Bahkan untuk tag satu minggunya itu sudah 1.936. Nah, untuk 30 harinya itu sudah 4.000. Nah, luar biasa ini. Ya, bab Dogecoin ini ya. Nah, kita akan bahas secara lebih detail lagi tentang bab Dogecoin. Namun kita akan melihat dulu keadaan market crypto kita saat ini di Coin Market Cap ya. Kita lihat peringkatnya ya. Oh, Cardano turun dari peringkat 3 ke peringkat 4 ya, ke peringkat 5, dan Solana, XRP, Polkadot, dan Shiba Inu kembali menggeser Dogecoin ya saat ini. Kapitalisasi pasarnya 543 triliun sedangkan Dogecoin 505 triliun. Nah, untuk Polygon yang saat kemarin sedang naik, sedang terkoreksi ke 3%-an. Lalu Algorand, Stellar, ya masih dalam keadaan ya bearish ya, belum menunjukkan itu, tanda-tanda bull. Nah, kemudian untuk di Indodax sendiri, Sunbook, ya token-token gaming atau coin-coin gaming ini sedang menguasai pasar ya, kalau boleh dikatakan ya. Nah, di kenaikannya tuh ada Sunbook dan Mana yang ada di situ. El Silver yang dari kemarin sudah mengalami rally bullish yang sangat jauh tinggi. Sekarang masih berada di top 5 koin dengan kenaikan tertinggi. Nah, untuk top volumenya memang saat ini masih Sun di nomor 1, USDT, BTC, Ethereum yang masih setuas di harga 61 juta. Mana yang masih ada juga di top volume kita, BNB ya masih stabil, dan DOT ya saat ini sudah juga mengalami kenaikan, bahkan resisten tertingginya di 733.000 ya. Walaupun sekarang sudah turun di 695.000, tapi ya kalau lihat dari candlenya masih ada kemungkinan untuk naik ya. Dan untuk Sun saat ini memang sudah kenaikannya sudah terlalu tinggi ya, bahkan itu sudah mencapai 48.000 tapi turun lagi di 40.000. Kemudian Mana, nah Mana juga sudah sampai turun di 37.000, lalu tertingginya ada 50.000 dan sekarang turun di 47.300. Oke. Kemudian untuk pasar USDT kita, nah saat ini memang ya karena Bitcoin sedang turun, jadi BEAR-nya ini meningkat 3,8%. Ethereum naik 0,4%. Pundit dengan GRD ya masih naik juga, dan Shiba Inu ya, walaupun ada kenaikan sedikit 1%, tetapi sebetulnya ini sudah turun lagi ya. Harganya sudah turun lagi di 0,000696. Nah, untuk big market cap-nya memang ada yang sedang bullish, ada yang sedang naik. Nah, dan Cardano sendiri ya sedang stagnan di 27 ribuan sampai 28 ribuan gitu ya. BNB ya masih stabil di harga segitu, dan Botcoin ya ini sudah stabil di 25. Nah, walau kemarin sempat turun di 21.000. Nah, kita kembali kepada Bob Doge Coin ya, koin yang sangat hype, sangat viral atau sangat banyak penggemarnya ini ya. Jadi ya kalau kita lihat Bob Doge Coin ini apa sih sebetulnya, kok kenapa bisa hype itu ya. Jadi Bob Doge Coin ini adalah versi babnya dari Doge Coin. Nah, dia menggunakan jaringan Binance Smart Chain ya. Jadi kalau lihat pasarnya itu hanya ada di PancakeSwap ya. Bahkan ya, jika kalian ingin trading menggunakan Bob Dogecoin ini, kalian harus menukar dulu ke BNB, uang kalian ke BNB, lalu nanti menggunakan Trust Wallet. Nah, kalau untuk saya sendiri memang saya tidak berinvestasi di sini, tidak trading di sini ya. Nah, jadi koin Bob Doge ini sedang merajai koin meme juga ya saat ini ya. Selain Shiba Inu yang sudah berapa hari yang lalu kita gadang-gadang mendapatkan cuan yang banyak. Nah, di sini nih semua pemegang akan mendapat lebih banyak Bob Doge koin yang secara otomatis dikirim ke dompet hanya dengan memegang koin Bob di dompet Anda ya. Jadi nih Bob Doge koin ini itu ada pembakaran otomatis dan pembakaran manual. Nah, jadi nah ini ada imbalan dan pemegang 5% dari setiap transaksi didistribusikan kembali ke pemegang token ya. Jadi Anda
akan mendapatkan lebih banyak koin BAP hanya dengan menyimpannya di dompet Anda. Nah, inilah. Ini katanya akan ada imbalan 5% ke dompet Anda apabila kalian memegang Dogecoin ini gitu ya. Lalu nah, di sini kalau kita lihat pembakaran otomatisnya itu ya, ada pembakaran pertama dan sekarang sudah masuk ke pembakaran ke-8. Nah, ini setiap pembakaran itu, pembakaran berikutnya akan dikali 2. Nah, lihat pembakaran pertama itu ada 1 juta BAP Dogecoin, keduanya itu 2 juta dan bahkan sampai ke 8-nya itu 128 juta. Nah, ke-9-nya nanti 256 juta karena itu selalu dikali 2 begitu loh. Kemudian nah di sini kalau kalian ingin melihat white paper-nya ini ada juga di BAPVN, kalian bisa unduh saja ya. Lalu nah, sebagian dari keuntungan pengembang akan disumbangkan untuk perlindungan hewan dan masalah lingkungan seperti rekonstruksi hutan untuk mencegah pemanasan global. Nah, ini ada mitra dari BAP Dogecoin itu ada BSC Scan, CoinMarketCap, CoinGecko, Offensive, PancakeSwap. Ini adalah tempat untuk jual belinya ya di PancakeSwap ya. Nah, untuk tutorial bagaimana membeli BAP Doge-nya kalian bisa lihat di YouTuber tuh banyak di para YouTuber yang membahas ini. Jadi kalian bisa itulah ya lihat YouTube saya, YouTube mereka ya, karena saya juga belum membeli BAP Dogecoin ini ya, karena saya ya bukannya apa, saya tidak ingin FOMO ya, jangan sampai nanti saat kita masuk ke BAP Dogecoin ini kita malah belinya di pucuk, dan ketika ya namanya coin meme ya, kita coin meme tidak ya, walaupun banyak analis mengatakan tidak cocok untuk investasi jangka panjang itu namanya coin meme. Karena apa? Ya karena setiap harinya, setiap bulannya akan ada coin meme yang baru lagi ya. Nah, saat ada coin meme yang baru yang hype-nya tinggi, maka coin meme yang lama itu akan ditinggalkan begitu. Makanya Robinhood ya kemarin belum melisting Shiba di exchange-nya mereka ya, karena mereka harus menganalisa dulu ya seberapa kuat komunitas dari coin meme itu, coin lucu-lucuan itu ya. Jadi jangan sampai coin lucu-lucuan itu sudah lekang dimakan zaman ya. Lihat nih, Dogecoin aja sempat dulu ke peringkat 3 ya, malah sekarang dikalahkan oleh si Shiba Inu ini, padahal ini Shiba Inu baru 1 tahun. Oh gitu ya. Jadi kita jangan FOMO lah gitu ya, jangan ikut-ikutan ya. Jadi jangan sampai kita itu beli di pucuk lalu uang kita nyangkut, apalagi kalau kita menggunakan uang panas ya. Jangan sampai uang kita endapkan lama ya, meskipun tidak rugi kalau kita tidak jual, tetapi kan setidaknya kalau uang dingin ya, uang yang kita tidak butuh, tidak digunakan sehari-hari ya, kita tidak terlalu itulah, tidak terlalu sayang sekali uangnya hilang begitu ya. Jadi itu, jika kalian suka silahkan kalian like, subscribe dan komen di video saya, dan saran dan kritiknya saya terima dengan baik ya untuk kemajuan dari YouTube ini. Terima kasih.